Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita disapa dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasalnya yang 4 ayatnya yang pertama dan akan saya bacakan sampai ayatnya yang kedua. Sebelum saya baca Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Kami boleh Tuhan sertai dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih, biarlah firman ini yang menjadi pembimbing kami dalam keseharian kami. Tuntun kami ya Bapa dalam menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini, kita disapa dan disertai dari firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita, yang terambil dari Ibrani. Pasalnya yang keempat, ayat yang pertama, dan saya baca sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul perikop ini yaitu hari perhentian yang disediakan Allah. Bagaimana kita untuk mendapatkan semuanya itu atau untuk memahami tentang pengertian hari perhentian yang disediakan Allah? Firman Tuhan ini menegur kita atau mengingatkan kita supaya kita tetap dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kemauan kita, dengan segala niat kita atau iman kita di hadapan Tuhan, makanya kita akan sampai kepada perhentian yang Tuhan sediakan kepada kita. Lagi-lagi semua itu bukan karena amal perbaikan, amal perbuatan kita, atau bukan dengan segala kekuatan kita, dengan segala keberanian kita untuk menjalankan kehidupan ini, tapi kita diingatkan untuk hidup di dalam iman. Bagaimana kita untuk menjalankan kehidupan dengan iman? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga juga diingatkan, demikian firman Tuhan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku,
Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Firman ini yang dikatakan, firman itu sangatlah berharga dan sangatlah keputusan Tuhan kepada kita. Bukanlah suatu firman atau janji-janji yang muluk-muluk atau yang bisa ditarik ulur dalam kehidupan manusia. Kita diajak untuk selalu tetap teguh, tetap merendah hati, tetap kita kuat di dalam firman Tuhan itu, dan kita mau melakukan itu. Kita diingatkan selalu dari hari ke hari, minggu ke minggu, kita diingatkan untuk selalu mengingat firman Tuhan dan kita melakukannya. Itulah yang dikatakan, kita selalu dihidupkan oleh iman percaya kita di hadapan Tuhan. Berbicara tentang iman adalah suatu jawaban yang pasti di hadapan Tuhan. Hanya iman yang membawa kita, hanya kekuatan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Bukan lagi karena dosa perbuatan kita, bukan lagi karena kesalahan-kesalahan nenek moyang kita, ataupun kesalahan dalam perjalanan hidup kita selama kita berjalan. Tetapi semua itu kasih karunia Tuhan akan mendampingi, akan menaungi kita di mana kita mau hidup dan mau memanggil dia dalam kesulitan, di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, kekurangan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan pagi yang indah ini, yang menyapa kita dengan mengingatkan kita untuk memelihara iman kita hidup di hadapan Tuhan, untuk memelihara perjalanan kehidupan kita selalu berserah di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu akan berjalan selalu. Untuk aktivitas kita hari ini, untuk kegiatan kita hari ini, anak-anak kita, suami istri, kita berikan waktu bersama di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh, kita mengundang Tuhan untuk hadir menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih firman ini pada pagi yang indah ini untuk kita semua. Bagi kita yang mendengarkan firman ini, kiranya menjadi berkat baru buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang singkat ini. Tuhan ajarkan kami untuk mempersiapkan diri kami pada hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan sendiri buat kami. Tuhan, kami bersyukur dengan segala janjimu, kami akan mendapatkan itu. Untuk itu Tuhan ajari kami Tuhan, untuk menjalankan kehidupan kami, untuk membimbing rumah tangga kami, supaya kami tetap mengambil saat teduh dan tunduk di bawah kakimu, di bawah salibmu ya Bapa, kami bersyukur. Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya tangan pengasihanmu ya Bapa akan menyembuhkannya Tuhan. Dengan segala pengobatan apapun itu Tuhan, kasihmu menyertai pengobatannya. Saudara kami yang berulang tahun Tuhan, engkau panjangkan umurnya, engkau berikan kesehatan, berikan hikmat kepadanya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama bersyukur di hadapanmu, supaya kami boleh bersama-sama berkumpul di gerejamu mengucap syukur di hadapanmu. Terpujilah engkau ya Bapa. Dalam nama-Namu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.